radio merupakan sumber daya alam terbatas. Maka pengelolaannya perlu ditata, dikelola dan diawasi penggunaannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Stasiun radio adalah merupakan salah satu tugas dan fungsi UPT Ditjen SDPP, khususnya loka monitor spektrum frekuensi radio ambang. Tujuan daripada kegiatan inspeksi stasiun radio adalah mencocokkan data izin stasiun radio dengan data pengguna atau user. Manfaatnya adalah database menjadi terupdate dan terbaru sesuai dengan data real di lapangan. Bersaudara warga Provinsi Maluku, gunakanlah spektrum frekuensi radio dengan bijak. Kami siap melayani Anda. Ale puas, katong sanang.